Hi guys, welcome back, kembali lagi di YouTube channel aku. Jadi kita hari ini mau nyobain nanas bakar. Oke. Ini ada udang sih. Oke, ada udang. Udang sama ada jagung. Oke. Tapi kita mau bikin nanas panggang, nanas bakar. Iyalah kayak gitu ya. Jadi kita kupas dulu nanasnya. Ada. Oke. Ini nanas madu yang aku pakai ya. Jadi udah dipastiin ini rasanya manis. Oke. Jadi kita bakal nanti nyobain dulu sedikit yang belum dibakar. Nanti kita bakal gigit sedikit. Terus rasanya gimana kan? Oh ya pasti manis lah kan, nanas madu enak gitu kan. Terus nanti juga kita bakal ngebandingin nih rasanya sama yang udah dibakar. Rasanya apa lebih nikmat, apa aneh, apa gimana ya kan? Oke, jadi yang penasaran kalian bisa tonton sampai habis video ini. Oke, tapi jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara like, comment, share, dan yang paling penting untuk subscribe. Oke, kita bakar ini nanasnya. Belum, coba dulu. Hah? Mantap. Mantap. Hai. Nah, ikan. Kita taruh dulu ikannya sini. Oke. Ya, mau situ ya. Mari kita olesin apa ini? Nih, bumbu apa namanya ini? Bumbu kuning, ya. Mungkepnya. Oke. Campur. Mantap. Oke, dah. Habis itu campur lagi sama ini, ada campuran apa tadi ini? Kecap sama mentega. Campurkan aja dulu. Enak nggak enak? Mantap. Jadi sekarang kita ada di pantai. Lagi stres, jadi kita ke pantai dulu teman-teman. Aduh, hampir ikannya terbang lagi masuk laut. Oke. Kalau untuk apa nanasnya nggak usah kita kasih bumbu ya. Takutnya malah aneh jadi rasanya. Jadi kita polos aja kali ya nanasnya. Weh, udah mulai gosong sedikit. Wih. Ini namanya udang bakar ya. Terus cobain sedikit. Wah, panas. Gila, mantap. Ada rasa-rasa apa namanya? Pasir. Kita cek dulu lagi nanas kita. Bagaimana kondisinya? Waduh, berpasir cuy. Bukan pasir sih. Oh iya, pasir. Ah, panas. Mana sih kok bisa berpasir? Kita bersihkan dulu ya. Oke, panggang lagi. Taruh sini ya. Sembari nunggu masak, mari kita santai dulu, nikmati pemandangan pantai ini ya kan. Sumpah gelap.
pantainya gelap ya, pantainya gelap. Jadi nggak ada yang mau dinikmati. Oke, ini dia. Mantap. Oke, ini nanasnya gimana? Apa kabar, nanas? Nanas. Panas. Oke, panas kali. Gila panas. Ini ikannya kita balikin dulu kali. Biar dia selamat dunia akhirat. Oke, nice one. Oke, kita lanjutin ke nanasnya. Nanasnya kayaknya nggak terlalu gosong ini, tapi dia udah mulai hangat. Oke, kita coba aja kali ya. Sumpah ini wajib kalian coba ini. Dia tuh rasanya manis, terus pas kita telan ada air hangatnya, tekstur hangatnya itu dapat, enak jadi. Kayak minum jus. Tapi pakai air hangat. Oh, enak kali ini. Ini bisa jadi salah satu rekomendasi resep kalau kalian misalnya jalan-jalan ke pantai ya. Kan pantai itu kan dingin, banyak angin kan. Kalau mau makan yang hangat, salah satunya miso. Tidak. Terbang dia cuy. Mantap ya. Tambah makan udang. Wah, sadis. Gak ada lawan. Cuma gak ada lawan lagi nih. Cuma gak ada lawan ini. Udang, nanas. Mantap. Mantap. Oke, teman-teman, terima kasih sudah nonton. Dan jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara like, comment, share, dan yang paling penting untuk subscribe. Oke, terima kasih banyak yang udah support. Dan sampai jumpa lagi di next video. Bye. Waktunya pulang, makan.